Keren ini nanti ada city light ini guys. Mantep nih. Ini udah pada nyala-nyala nih lampunya. Tuh guys. Halo guys, lagi di Hambalang nih guys. Ini gua habis dari Curug Putri Kencana, terus gua nongkrong di salah satu kafe yang sebenarnya nggak begitu banyak yang tahu kayaknya guys. Tapi kafenya juara banget sih menurut gua. Lokasinya di Hambalang. Nama kafenya itu adalah Tiamo Cafe Resto guys. Jadi tuh lokasinya deket sama Taman Fatan Hambalang sih. Cuman kan Taman Fatan Hambalang itu udah cukup populer ya, dan masuk ke Taman Fatan Hambalang itu juga kena retribusi guys. Sudah kena retribusi, kena bayar parkir juga. Nah di Tiamo Coffee ini kalian gak bayar retribusi lagi guys. Untuk harga makanan juga masih standar, masih terjangkau menurut gua habis pesan kopi dan makanan ringan. Di sini juga ada makanan berat. Yang pasti di sini adalah ngejual view ya guys. Viewnya itu nanti kelihatan bukit dan pegunungan guys. Ya persis-persis di kafe-kafe di daerah Hambalang ya. Karena Hambalang itu ada di daerah ketinggian gitu guys. Untuk akses masuk juga ya di Hambalang ya, paling nanti banyak tanjakan-tanjakan. Nanti pas mau masuk ke Tiamo Coffee-nya ini paling jalanannya mulai kecil, tapi mobil sih masih masuk sih guys. Oke, untuk lebih lengkapnya tentang Tiamo Cafe and Resto, disimak aja videonya guys. Nah ini di atas rooftopnya guys, yang paling atas di lantai 3 kayaknya nih. Ini langsung kelihatan lepas banget nih pemandangan. Ini Gunung Salak kayaknya nih. Sementara yang no Gunung Gede Pangrango. Apa terbalik ya? Tapi feeling gue itu Salak sih. Ada dua puncak gitu. Jam 6:30 guys, habis buat maghrib tuh. Nah ini masih kelihatan sih sinar mataharinya nih, sunsetnya. Nah nanti ini kalau malam nih, karena ini nanti ada city light nih guys. Mantep nih. Ini udah pada nyala-nyala nih lampunya. Tuh guys, city light-nya juga keren kalau malam. Jadi tuh kakinya kencang banget nih. Suara gue berbet-berbet. Bentar. Nah itu tuh city
laki-lakinya pada nyala. Ini apartemen belum nyala nih. Harusnya nyala nih, makin keren nih. Jadi kayak ada api-api gitu ya. Sunsetnya juga lagi cakep banget ini guys. Tuh. Wih. Mantap, mantap, mantap. Dari kafe ini kita bisa ngeliat pemandangan yang sangat-sangat jelas. Pegunungan. Pegunungan. Oke deh, gue closing dulu aja videonya sampai di sini. Tentang Tiamo Coffee yang ada di Hambalang ini. Terima kasih yang telah nonton channel gue. Semoga videonya bermanfaat. Ditunggu video selanjutnya.